ที่หดนี้แต่น้ำกับคนยังไงติดบานติดบานติไอตื้อตื้อเบื่อติดบ้านอะไรสักอย่างเบื่อติดกันสระ355Nampak kau dah hot di screen kau tak apa? Apa nampak? Nampak udu-udu. Macam ada. Ya. Macam ada. Sini macam lagi. Oh, jadi dah tak dapat dah. Okay. Jadi hot ni... mana? 355? Kau ni dah ketiga. Kau ada series dah tak? Kaedah ketiga dia kata apa dia ni? Menafikan yang lebih umum memestikan ternafinya hak lebih khusus. Tetapi menafikan hak lebih khusus tidak memestikan ternafinya yang umum. Itulah lebih kurangnya. Maksudnya, mensabitkan yang lebih umum tidak mesti daripadanya tersabit juga yang lebih khusus. Tetapi mensabitkan yang lebih khusus memestikan tersabitnya yang lebih umum. Nah, gitu dan kemudian apa dia ni? Kaedah dia tu. jadi maksud kaedah dia tu, hak lebih umum tu dia kata hak kulli lah. Mudah katanya hak lebih umum tu ialah hak kulli. Yuksadu bil'ami kulliyun tulah hizufihi nisbatuhu ila naw'i awba'di juz'iyatihi. Dia kata maksud daripada hak lebih umum tu ialah perkataan kulli, yang mana kalau kita tengok kepada bawah dia ada naw' dia ataupun ada beberapa juz'i dia. Kalau dia tu nak dah lah ataupun ada juz'i ke apa dia. Contohnya hayawe, kalau kita tengok kepada kok bawah dia, maknanya naw' bawah dia macam insan manusia tu. Nah, kena korang-korang hayawe dengan manusia, okay. Ataupun manusia kalau kita tengok dengan kepada juz'i dia, bawah dia macam kepada lelaki ataupun perempuan ataupun zai ataupun khali. Dia kata maksud daripada hak umum tu lah kata. Maksud daripada hak khusus pula kulli juga. Tapi kulli kalau kita tengok kepada jenis dia, hak atas dia lah maknanya. Kalau kita tengok kepada hak atas dia macam manusia, kalau kita tengok kepada highway ataupun highway, kalau kita tengok kepada nami ataupun tidak kuli juz'i, yang kita tengok kepada naw di atas dia, kepada naw atas dia, contohnya zai ataupun koli ataupun habsi. Kali kita nisbah kepada manusia dan gitu. Jadi kulli melihat kepada naw bawah dia
ataupun juz'i bawah dia, iaitu di umur kulli dan ini. Kulli itu juga melihat kepada kulli lain yang atas pada dia, dia jadi lebih khusus. Juz'i kalau tengok kepada nau atas dia, dia jadi lebih khusus juga. Jadi itu yang nak beri penjelasan berkaitan dengan apa dia maksud lebih umum tu dengan lebih khusus saat itu. Jadi bila begitu dia kata izan tafal akhosu, bila ternafinya yang lebih khusus, yang lebih khusus tu dengan kata lainnya yang lebih banyak koi ialah, ataupun kita kata kalau ta'rif dia tu dia lebih lagi daripada atas dia tu. Bila ternafinya yang lebih khusus, maka tidak semestinya juga ternafi yang lebih umum daripadanya, yang mana yang lebih umum saat itu mengandunginya nya yang lebih khusus saat ini dan benda lain selain daripada nya. Nya itu maknanya al-akhusu wa ghairihi ghairil akhusu. Gitu. Nanti yang kata lagi, apabila ternafinya yang lebih umum, maka mesti daripadanya ternafi juga yang lebih khusus saat itu secara pasti. Kerana kalau ada satu unit sahaja pun daripada al-furu' yang lebih khusus saat ini, la sahha an yutlaqu alayhi ismul 'am. Mestilah boleh kita panggil dia tu dengan nama yang lebih umum dia tu. Kalau akhos tu ada, mesti hak umum tu boleh kita kata ada juga. Jadi kalau hak akhos tu ada, hak umum tu lam yakun muntafian, ia tidak ternafi. Ini kalau ada lah, kalau ada. Lakin nabda'wa tukarriru anna ayya fardin minan afradil a'ami la wujudalah. Tetapi ayat dia ataupun dakwa dia tu menunjukkan bahawasanya mana-mana satu daripada afrod-afrod yang lebih umum saat itu dia tak ada pun. Maknanya kita menafikan yang umum. Jadi bila kita nafikan yang umum, yang khusus dia pun ternafi juga. Ayat dia tu nak menafikan yang umum saat itu, nak kata mana-mana afrod dia pun tak ada juga. Nombor tiganya, hak ni kalau sabit pula. Dia kata kalau sabit hak lebih umum, kalau sabit hak lebih umum, tidak mesti daripadanya sabit juga hak lebih khusus tu. Maksudnya kalau kita kata hak umum tu ada, tidak semestinya hak khusus tu juga ada. Kerana boleh jadi hak umum tu muntabiqan ala ba'di juz'iyyatihi aw afradihi al-ukhra ghairi hadzal akhbar. Boleh jadi hak umum saat ini tu hanya sesuai ataupun hanya tepat kalau kita guna untuk sesetengah juz'iyyatnya sahaja ataupun afrod-afrod dia, tapi hak lain selain daripada hak akhbar saat ini. Nombor 4 dia kata bila ada hak akhos saat itu, maka lazim daripadanya adalah juga hak am saat itu. Bila ada khusus itu adalah juga umum dia ada, hak lebih umum dia ada. Bila ada juz'i adalah hak kulli dia. Itulah mudah katanya. Kerana hak akhos saat itu adalah sebahagian daripada juz'iyat am itu juga, ataupun afrod-afrod dia itu juga. Bila ada hak akhos, mesti adalah juga hak am dia tu.
Jadi unwanul am yang tabiqu alaihi. Jadi umum saat itu kita boleh guna kepada yang khusus saat ini. Kerana hak umum saat itu ada juga. Dalam hak khusus saat itu. Dalam hak khusus saat itu. Gitulah. Okey, jadi ni dia panggil formula dia, formula itulah. Formula dia. Adalah formula dia. Maknanya formula untuk kaedah ni lah. Lagu mana nak guna dia tu. Lebih kurangnya di nama dia tu sendiri ada dah. Cumanya ni hak dia urah secara lebih detail lagi. Secara ringkasnya ada dari nama kaedah dia tu. Maknanya nafi yang lebih umum, nafi juga yang khusus. Tapi nafi yang khusus tak mesti nafi yang umum. Sabitkan yang umum tak mesti sabit yang khusus, tetapi sabit yang khusus mesti sabit juga yang umum dia. Contoh dia, manusia dengan highway dia kata. Contoh dia, manusia dengan highway. Manusia ni not highway. Tetapi aku telah highway ni pula jenis kepada manusia saat ni. Jadi manusia ni lebih khusus daripada highway. Highway lebih umum daripada manusia. Jadi kalau kita kata dalam rumah tu tidak ada manusia, kita telah menafikan yang khusus. Jadi seperti saat ni, nombor satu saat ni, bila kita nafi yang khusus yang mana ada banyak kuat kepada tu, pada ni tidak mesti daripadanya kita nafi juga yang lebih umum daripadanya tu. Sini pun ada ayat pula padanya. Wala yalzimu min haza badatan alla yakuna fi dar ayyu hayawan. Tidak mesti daripada sini tidak ada highway-highway lain dalam dunia. Apa dia dalam dunia? Dalam rumah saat itu. Bila kita kata tak ada manusia dalam rumah saat ni, tidak bermakna tak ada highway dalam rumah tu. Kerana kita telah menafikan nama manusia sahaja. Nama manusia tu hak akhos tu lah. Hak akhos tu. Bahawa akhos tu. Jadi tidak mesti daripada perbuatan itu, maknanya menafikan yang akhos ni tu, ternafi juga jenis dia tu, maknanya highway sana ni. Kerana highway tu ini, boleh digunakan untuk segala jenis highway yang kita panggil highway tu lah. Walaupun kita telah menafikan adanya manusia sana ni tu. Jadi manusia tu tak ada. Orang lain tu boleh lagi guna, boleh lagi ada. Fakot yakunu fidar farasun. Jadi dalam rumah tu boleh jadi ada kuda ataupun ada kucing ataupun ada apa dia ada burung gagak ataupun ada haiwan-haiwan lain lagi. Jadi menafikan yang lebih khusus tidak semestinya bermakna menafikan yang lebih umum. Nah, ini nombor satu lah kerana bentuk yang pertama dia. Setakat tu boleh nampak ke tak? Siapa dia bentuknya yang nak rojakkan itu? Nampak. Nampak. Kalau kita kata lagu ni lagu mana? Kita kata dalam rumah tu tak ada orang. Maknanya kita nafi yang lebih khusus lah. Tapi maksud kitanya kita nak kata tak ada orang, ada hantu. Boleh ke tak gitu?
Boleh tu, Nafi Husu. Hatu tu highway ke? Hatu pakai highway. Mana? Makhluk. Makhluk. Maknanya patah lagi pada dia. Gitu. Ya. Yeah. Ha, jadi hatu boleh juga. Ha, itulah. Yang lebih umum tu tidak bermakna hak atas dia tu selalu saja, boleh lagi hak atas lagi pada tu. Ha, gitu. Tidak apa ni, bukan kata tak ada highway tu tidak bermakna highway saja. Hidup belah ke apa-apa saja, atas lagi pun masuk juga. Ha, gitu. Jadi sebab tu dia guna hak atas lagi ni. Dia tidak guna kata hak atas pada dia saja. Dia guna hak lebih umum. Jadi lebih umum tu mana-mana lah atas lagi pada dia tu. Yang gitu. Lepas tu seterusnya contoh bentuk kedua yang kata kali kita kata tidak ada highway dari rumah sana tu. Jadi kita telah menafikan yang lebih umum. Dan mesti daripada perbuatan itu, maknanya perbuatan kita menafikan yang umum saat itu, ternafi juga adanya manusia yang lebih khusus saat itu. Ataupun kuda ke, ataupun kucing ke, apa dia. Li'annahu law wajada insanun, kerana kalau ada seorang manusia sekalipun, ayat saat ini tidak akan jadi betul. Ayat saat ini dia akan jadi salah. Yang kita kata dalam rumah tu tak ada highway, itu ayat tu jadi salah. Kerana yang tabiku ala hazal insan unwan hayawan nazaran ila anna insan nau'un min anwa'il hayawan. Kerana manusia saat itu dia sesuai masuk di bawah kategori haiwan. Dan gitu. Melihat kepada manusia saat itu adalah satu nau daripada nau haiwan itu juga. Jadi kerana itu dia jadi salah lah kita kata tak ada haiwan tu. Sebabnya ada manusia, manusia tu haiwan juga. Jadi, maknanya menafikan yang lebih umum bererti menafi juga yang lebih khusus daripadanya. Okey. Lepas tu bagaimana kalau kita kata dari rumah tu seperti saat ni lah kita kata tak ada apa dia ni, tak ada orang. Kita menafikan yang lebih umum. Orang tu kita kata umum lah, melihat kepada bawah dia tu ada juz'i dia, maknanya zaid, khalid, kemudian abbas dan sebagainya tu. Kita kata orang tu umum. Jadi boleh ke tak kita guna dalam rumah tu tak ada orang dengan makna ada hantu? Ha, gitu. Maknanya kita nafi orang tu umum. Umum melihat kepada hak bawah pada dia lah, jadi dia tu. Adakah ternafi juga yang lebih khusus yang kita kata hantu tak ni tu? Hantu tu orang ke tak? Sekarang ke mana? Hatu tu okey ke kira? Hatu tu juzi pada kira apa? Hatu bukan okey. Hatu bukan okey. Ya, tahu mana? Hatu tu. Ada hilah ni, ada hilah. Okey, jadi hatu. Ya, makhluk Allah juga. Tapi bukan okey. Maknanya tak aku lah. Maknanya kita kata tak ada orang tu, hantu tu boleh ada lah, bukan hantu jadi tak ada juga gitu. Boleh lah kira-kira. Ha, gitu. Sebabnya sebab orang tu kita kena tengok dulu kategori orang ni, kenapa dia orang manusia ni ke, ke hantu tu panggil orang juga. Jadi bila hantu tu tidak panggil orang, maka hantu tu tak masuk. Jadi hantu tu dia macam dengan jeans juga, tapi jeans orang lain dan bukan orang untuk manusia saat itu. Tapi orang nafi tu nafi manusia saja, bukan nafi sekali hantu.
Nah, gitulah. Okay, ini bentuk kedua. Bentuk ketiganya, kalau kata dalam rumah tu ada orang. Kita telah mensabitkan yang khusus. Khusus dua orang itulah. Mesti daripada perbuatan ini, perbuatan mensabitkan yang khusus ini, tersabitlah juga yang umum. Itu highway. Adalah highwaynya. Kerana manusia yusdaku alaihi annahu haiwan. Maknanya manusia boleh kita katakan dia tu highway, ataupun kami nak ikut terjemah mantinya masodak kepada highway tu ialah manusia. Dan gitulah. Kerana dia adalah satu afrod, apa ni, salah satu afrod dia. Jadi mensabitkan yang lebih khusus, kor istal zama isbatul almi hadman. Mensabitkan yang lebih khusus bererti mensabitkan juga yang lebih umum daripadanya. Okey, kalau berapa dia ni? Kalau kita kata gini, macam contohnya, dia aja dimakai. Dia kata, dia tanya, dimakai? Dia pun tanya, pakai apa? Dia kata, pakai angin. Okey, dengan ayat majazi lah gitu. Jadi, dia kata dimakai tu menunjukkan kepada adanya makin ni saat ni tu. Adakah daripada ayat saat ni tu memastikan adanya yang umum dia saat ni tu? Yang umum tu adanya makin ni tu lah. Boleh kata makin saat ni tu, okay? Ke dimakai tu, makin tu dia tak jadi mana saat ni tu, kalau ke mana? Ke angin tu tidak makin ni? Angin tu bukan makin ni? Angin bukan makin ni? Tak boleh makna tu, tak jadi tu makna tu. Tapi, tapi bila belajar dia boleh makin. Tengok. Okay. Jale, makan angin ada juga makan. Kita jale. Singgah kedah. Singgah kedah. Singgah kedah tu maksudnya singgah saja ke singgah dengan makan sekali yang gitu. Jadi hot tu lah. Dia berkata tu kira-kiranya lebih khusus dah muka makan tu umum juga. Apa ni makan tu macam lebih khusus lah daripada perbuatan saja tu. Perbuatan tu buat saja tu umum. Makan tu khusus dah juga sikit. Jadi ada ke daripada makan tu termasuknya makan angin saat ni. Hot majazi dia tu. Ataupun kalau kita kata kalau dia kata gini lah. Kalau dia kata ada makan ni duk keting tu contohnya. Ada makan ni duk keting tu. Makan ni tu bukan makan ni kita, makan ni kucing. Masuk ke dekat umum dia saat ni tu. Bukan yang kata ada makan ni kan, makan ni tu khusus. Ke umum makan ni saat ni. Kali ikut mak, makan ni juga tu. Tapi bukan kita makan ke tu. Makan ni untuk gelang, untuk kucing. Maknanya hari tu bukan makan juga. Okey. Hari tu bukan khusus lah maknanya. Hak tu bukit khusus, hak tu hak bahagian bawah ni. Jadi hak khusus ni dia kena benda hak spesifik lah. Jadi kalau kata dimakai, maksud makai angin tu, hak tu dia bukan kategori ni, dia kategori hak bawah ni. Sebab makai tu bila kita guna dengan perkataan majazi, dia digunakan sebagai perkataan umum. Sebabnya dia ada banyak makna, makna A, makna B yang gitu. Kalau hak khusus ni dia bukan hak majazi, dia kena satu perkataan tertentu. Gitu. Hak tidak ada makna lain-lain lah gitu. Ataupun hak pilih header, hak pilih makna-makna tertentu tu. Jadi bila itu adalah hak umum kan itu. Ini bentuk ketiga. Jadi bentuk keempat tu hak sana lah. Maknanya bila kita kata dalam umum tu ada highway, kita telah mensabitkan dalam umum. Ini perbuatan ni tidak memastikan tersabitnya yang khusus. Bila apa tu macam manusia
bila dalam rumah tu ada highway, tak mesti ada manusia. Kerana kalau dalam rumah tu ada kuda ataupun ada highway lain selain daripada manusia, betul juga ayat saat ni tu, dalam rumah tu ada highway. Jadi lam yalzim min qawlina hadza wujudul akhas. Tidak mesti daripada pernyataan yang kita saat ni dalam rumah tu ada highway tu menunjukkan adanya juga yang lebih khusus saat ni tu, itu insan kan itulah. Jadi hak kita guna perkataan majazi maksud lain tu di hak ni maknanya mensabitkan yang lebih umum, tidak mesti tersabitnya yang lebih khusus. Jadi bila kita kata gimake dengan makna maki angin tu, hak tu ya itulah, tidak mesti tersabitnya makna maki nes ngoti. Sebab maki tu dia memang lebih umum lagi, apa ni, lebih khusus lagi daripada perbuatan saja tu. Tapi orang tak guna lagu tu, orang guna dia sebagai perkataan umum juga. Sebenarnya dia ada makna majazi sana tu. Tengok situasi lah, tidak mesti semua kata dipakai dengan makna makai tu sebagai makna majazi. Jadi dimakai dengan makna makai angin waktu tu umum. Kalau ayat dia dimakai saja, dia tidak termasuk makai ne sana tu. Atau kita kata di kanti tu ada makin ne tu umum, dia tidak termasuk hak lebih khusus, maknanya makin ne manusia ataupun kabur dia kita maksud dia lah. Dia masuk makin ne sahaja, ikut lagu lain-lain ke, makin ne kucing ke, makin ne tumbuh ke, air tu makin ne tumbuh gitu. Itu boleh berlaku. Nah, jadi hak tu maknanya sabitkan yang umum, tidak mesti tersabitnya yang khusus. Nah itulah. Jadi ini kalau kita royak tu sebenarnya kita boleh hakut, kita berhadap sebenarnya benda yang semua orang tahu dan semua orang guna semua. Jadi dia panggil kaedah asas. Nah itulah. Kalau tak tahu nak guna lagi, ginilah cara nak guna dia. Jadi contoh-contoh lain boleh kias lah. Okey. Lepas ni dia ada beberapa masalah sikit. Dia kata al-amu wal akhassu fil istilah indal indal manatikati qayrul am wal akhass. Dia kata am dan akhass dalam istilah mantik ni dia bukan umum dan khusus itu saja. Am dan akhass ni kita royak sanilah mengikut istilah ulama mantik atas sana itu, jauhlah sana itu. Adapun am dan khos, dua-duanya ialah istilah lain yang digunakan dalam sufi. Jadi kena beza-beza dia tu. Ahli ilmu sufi dia ta'rif ke am ni lagu ni. Dia kata am ialah lafaz al-mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'i wahidin, lafaz yang menenggelamkan, itulah kita katanya, semua benda yang sesuai untuknya mengambil kira satu topik ataupun satu makna tertentu. Jadi lafaz yang boleh masuk belaka segala benda yang berada dalam kategori yang sama. Contohnya lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, piti, apa ni, dirham, dinar, manusia. Jadi itu lafaz yang umum, lafaz yang umum. Boleh masuk belakulah, itu istilah dia. Khos tu dia kata lafaz yang menunjukkan kepada musamma wahid. Musamma wahid tu maknanya satu orang sahaja, satu benda yang diberi nama sahaja. Contohnya Zaid Amar dari apa ni, kategori manusia tu lah. Zaid tu seorang. Jadi umum dan khusus hak maksud dalam usul fiqh tu gitu. Am dan akhos lebih kepada kulli juz'i tu. Itulah. Ataupun tengok kepada atas, tengok kepada bawah, jins ataupun tak.
Jadi dia kata Fabin nisbati ilal amal khas dan mulia. Jadi kalau dia tanya kepada umur dan khusus ni, kita kata lagu ni hukum terhadap perkara yang umum bila ada hukum ala kulli afrodin am. Maknanya hukum terhadap semua afrod am tu lah. Hukum terhadap yang am tu maknanya semua dia sekali tu. Memastikan hukum terhadap yang khusus, sama ada hukum itu mujab ataupun salib. Jadi hukum ni apa dia? Hukum ni maknanya nafi ataupun isbat. Nafi ataupun isbat. Maknanya kita memberikan penafian terhadap yang umum, memastikan ternafi juga yang khusus. Kita memberikan isbat kepada yang umum juga ternafi yang khusus. Kalau am ni lah, am dengan khos ni, ikutlah dia mengucap ke dia salib. Tetapi hukum kepada yang khos tidak mesti merupakan hukum kepada yang umum. Maknanya kita kata ada ataupun tak ada kepada yang khusus tu, tidak mesti yang umum dia tu bermakna ada ataupun tak ada serupa dengan khos ni tu juga. Kerana boleh jadi selain daripada khos ini, daripada afrod am itu, la yang tabiku alaihi hazan hukum, ia tidak kena hukum yang itu. Kerana boleh jadi khos lain lah, maknanya khos hak di bawah am saat itu juga, tapi hak lain, boleh jadi hak lain itu tidak mempunyai hukum yang sama dengan hukum yang kita bui pada khos ane itu. Hukum pada khos ane. Hukum pada khos tidak mesti kena pada am, kerana mungkin ada khos lain yang tidak kena hukum itu. Tapi kalau hukum pada am, kena pada khos laku. Ikutlah mujab ataupun salib. Bapak kata mujab ataupun salib ni, sebabnya sebab atas ane itu dia ada empat bentuk. Maknanya menafikan yang khusus, menafikan yang umum, menafikan yang umum, menafikan, okay, menafikan yang khusus tidak mesti ternafi yang umum, menafikan yang umum mesti ternafi yang khusus, mensabitkan yang khusus mensabitkan yang umum, mensabitkan yang umum tidak mesti tersabitnya yang khusus. Nah, jadi yang ni yang nampak lain sikit lah, mensabitkan yang umum tidak mesti tersabitkan yang khusus. Akhos di sini istilah dia tu lain sikit. Dia beza dengan apa ni ni, hukum ke apa-apa kita bui pada am, dia kena juga pada khos. Itulah lain dia sikit tu. Contohnya innal ahya al apa ni, innal ahya al ardiyah tahtaju ila al waga litas tamir hayatah. Kata apa dia, tanah bumi ataupun hidupan-hidupan di bumi lah, untuk katanya hidupan-hidupan di bumi memerlukan kepada makinnya untuk meneruskan hidupnya. Kata ada makinnya dia mati. Jadi hidupan di bumi itu umum. Ayat ini kena untuk manusia, binatang-binatang lain, okay, apa ni, burung, hasyarat, segala jenis binatang ya, melata ke apa dia tu, tumbuhan pun ialah juga, dan lain-lain. Okay. Kerana semua benda-benda saat ni, kita sebut saat ni tu, dia masmulatun bin hukmin lazi qarrarnahu, dia masuk dalam satu hukum yang sama, satu cerita yang sama lah yang kita sebut saat ni. Cuma kita kata hidup baik di dunia ni perlu pada makin ni. Hanya dengan menggunakan bentuk ayat yang umum lagu tu, saya boleh faham makna lagu tu saat ni lah. Masuklah ke manusia, binatang-binatang, ikan, burung dan lain-lain. Tetapi kalau kita kata, kalau kita berikan hukum kepada satu kumpulan manusia dengan kita kata dia tu manusia yang tomok, dia tu manusia yang jahat, yang tak molek, tidak bermakna semua manusia lain juga
manusia yang domok dan jahat. Dan itulah secara mudahnya. Hak ni ni, apa dia ni, kalau am dan khos, kita hukum kepada khos, hukum kepada satu fi'atun minan nas, maknanya satu bahagian, satu kumpulan manusia. Hukum kepada khos tidak bermakna hukum kepada am. Dengan ada hukum kepada sebahagian, tidak bermakna hukum kepada semua. Hukum kepada semua, ini am ni, adalah hukum juga kepada khos saat itu. Itulah sebenarnya. Jadi, saya takkan telah menunggu hari ini. Ada tanya mana-mana pun. Ia kaya beza dengan Sufi tu, gapo tak? Beza nama lah. Beza istilah. Sebab takut kita tukar. Am ni kita pakai am. Am ni pun kita pakai am juga. Takut tukar gitulah. Sebab saat ni lah aku ada pelajar dengar tu macam tak berfaham sebab apa sebut am juga. Benarnya hak ni kena sebut am, hak ni kena sebut am. Itulah istilah saja lain-lainnya. Ya, kita kata masdar perkataan dia tu hak dulu je. Jadi takut tukar lah. Istilah mati tu lain, istilah itu lain, gitu je. Itu je benarnya. Jadi kalau dalam am dan khos, gini. Hak ni lah. Kalau dalam am dan akhos, kepada saya. Jadi setakat terang dulu untuk hari ni. Wallahualam. Terima kasih, Zak. Ada yang tengok